TikTok curhatan seorang istri terhadap mertuanya viral di media sosial. Pasalnya, perempuan tersebut mengaku setiap hari memasak, namun masakannya tidak pernah dilirik sekalipun oleh ibu mertuanya. Dalam narasi video, bahkan disebutkan sang ibu mertua justru pilih beli makanan di warung ketimbang makan masakan menantunya. Dilansir Blit.id, pengguna TikTok bernama Nanda Maiza itu pun lalu menceritakan perjuangannya dalam mengambil hati mertuanya. Setiap hari si istri memasak di rumah, namun ibu mertua pilih bungkus makanan dari warung. Jika tidak begitu, sang ibu mertua memilih memasak sendiri untuk lalu dimakan. Aksi sang ibu mertuanya ini tentu saja melukai hatinya. Meski begitu, wanita tersebut tak pernah membalas apa yang telah dilakukan oleh ibu mertuanya. Ia bahkan tetap akan memakan apa yang telah diberikan oleh ibu mertua di meja makan. Untungnya meski ia diberi cobaan lewat ibu mertuanya, tetapi wanita ini diberkati dengan sang suami yang sangat pengertian. Apapun yang dimasak olehnya, sang suami tak akan henti-hentinya memuji dan akan menghabiskan masakannya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.